guys, aku Mie Channel Kutu Coklat. Dan kali ini kita akan mainkan game The Post-it Snack SpongeBob SquarePants ya. Jadi kita akan lanjutin aja dari episode yang kemarin. Kemarin pas gue live cuma ada yang nanya soalnya, "Bang, kapan mau lanjutin?" Oh, ini kita bertemu dengan Tuan Krab ya. Dimana kalau kau tidak memandang peti-peti itu seperti seorang amatir yang belum pernah masak, aku tidak akan harus menggunakan camku. Ikuti saja perintahku. Kalau aku mengikuti perintahmu, petiku yang berharga akan terasa seperti cam ketemu yang menjijikan. Udah debat mereka. Tuan Krab, sedang apa kau di sini? Apa kau bekerja sama dengan plankton? Aku tidak punya pilihan. Penduduk Bikini Bottom yang malang kelaparan. Aku tidak bisa membiarkan mereka makan sampah yang disajikan plankton. Aku di sini. Jadi kami membuat kesepakatan untuk memberi makan mulut-mulut yang kelaparan itu. Okay. Asal mereka bayar, tentu saja. Kalau kau tidak bergegas dengan petinya Krabs, tidak akan ada yang makan. Lalu kau harus mengucapkan selamat tinggal kepada uangmu. SpongeBob, kau harus membantu kami. Kaulah satu-satunya yang kupercaya dengan formula rahasiaku. Bisakah kau membuat lebih banyak Krabby Patty? Siap, Tuan Krabs. Oke. Membuat Krabby Patty, guys. Makanan dan perhatian. Apa nih? Dek. Oke. Oh, harus kayak gitu, guys. Oke, masih gampang ini. Oke. Ya, gosong, guys. Oke. Wow. Sip. Membuat kredit PSI. Eh. Hati-hati gosong. Hui. Nice. Makasih nak. Aku tahu kau suka berdandan. Jadi aku punya sedikit hadiah. Tenten kenapa tuh? Dia tadi gini, guys. Favoritmu. Oke, udah selesai. Sekarang kita pergi ke Cassandra. Sedikit olesan akan berguna. Wih, langsung aja terbang ke sini, guys. Aku tidak sengaja mendengar kau merindukan siput kesayanganmu, Walter. Gary. Benar, Gary. Dengan kostum kosmik kau seharusnya bisa memasuki portal tempat ia tersedot. Tapi berhati-hatilah, siputmu ada dalam masalah besar. Oke. Bunga SpongeBob, guys. Wah, gila. Kostum bunga yang cantik. Kita pasti akan pergi ke daerah yang ramah dan penuh keceriaan. Oh, ke sana kah? Tapi cara ke sana biar cepat tuh gimana? Oh, di sini doang, guys. Gua kirain ke mana. Aku akan datang untukmu. Oke, mari kita pergi, guys. Nah, masuk ke dalam untuk menyelamatkan Gary. Lihat makhluk-makhluk ini, Patrick. Mereka lucu? Tidak. Lucu gak tuh? Oh iya, ya itu tadi tebakanku yang kedua. Oh, seluruh tempat ini mengerikan. Dingin, lembab, dan bau seperti pembuangan sampah di belakang cam bucket. Itu jelas terdengar seperti genangan lumpur tempat kau berdiri. Iu. Itu pasti sisa-sisa para korban monster yang datang lewat sini. Kita harus bergegas dan menemukan Gary. Oke, mari kita cari si Gary, guys. Bawa Gary pulang. Coba kita injak. Oh, nggak masalah, guys. Wow. Tempat apa ini, guys? Kok jadi serem gini ya? Apa itu? Apa itu? Monster baru! Bisa membekukan orang. Sembunyi, SpongeBob. Ya, nggak bisa dipukul, guys. Terus gimana dong? Oh,
Wow, apa itu tadi? Lumpur yang menakutkan. Sebuah splash. Oke, dapat koin kita di sini. Ambil koinnya. Sebuah koin emas. Makan tumit. Ah, salah pencet gua, guys. Untung aja masih bisa selamat ya. Mungkin kita bisa sembunyi di sebak-sebak itu. Atau mungkin kita pulang saja. Oke. Menghindari jelly seram. Ingat, SpongeBob, berpura-puralah bahwa seram sama dengan lucu dan bermain petak umpet dengan mereka. Ide bagus, dan kita akan menang karena mereka bahkan tidak mencari. Menakut-nakuti? Oh, cara kita buat ngalahin mereka tuh menakut-nakuti mereka, guys. Oh, lebih banyak jelly. Coba ya. Tidak berpikir itu tadi serang. Kayak gitu guys cara ngalahinnya. Nih, iya. Ternyata gampang guys ngalahin mereka. Buset. Oke, checkpoint. Tempat apa ini? Wow, banyak anak-anak guys. Monster macam apa yang membuang permen seperti itu? Sendirian? Dimakan separuh dan tanpa bungkusnya. Kita harus menemukan Gary sebelum dia bernasib seperti permen itu. Bukannya kita harus bantu permen ini menemukan tempat yang hangat dan aman? Sayang sekali, aku lupa tas permenku di tas pembawa tas permenku. Kurasa aku harus menaruhnya di mulutku. Iya, jangan. Lumpur ini terlihat sangat familiar. Kalsium, dengan sedikit protein, dan banyak cinta. Itu bukan lumpur, itu lendir. Lendir Gary. Lendir Gary? Itu lendir yang banyak sekali dari siput sekecil itu. Ia pasti sangat ketakutan. Kita harus menemukannya. Gary jadi monster kah? Yang harus kita lakukan hanyalah mengikuti jejak lendir ini melalui kota yang gelap. Mengerikan. Bentar, kita harus ke atas, guys. Apa kita harus ke sini, kah? Wow. Cara ke atas sana itu gimana ya? Lihat aku coba. Naik ke atas ini, kah? Oh iya. Pesanlah. Kata sih ini ternyata. Lihat aku coba. Uhuy. Kata situ. Oh, kita lewat sana dulu kah? Oke. Coba kita muter dulu, takutnya ada koin guys di belakang sini. Gak ada dong. Aku kaya. Oh, cara kesana harus turun ke sini kah? Ini apa lagi nih? Gak bisa guys. Kayaknya kita harus benar-benar ke sana dulu. Ini kayak nyala-nyala gitu loh. Apakah ada sesuatu di sana? Halo, Om. Mati semua ikannya. Nyonya apa?
apa kau lihat? Aku khawatir tidak. Oh iya, Nyonya Puff dong. Aku sedang di tengah-tengah pengorganisasian krusial untuk Snail Cup. Kalau kau mau mengikuti balapannya, kau perlu bayar biaya partisipasi 5 batang permen. Oh, hanya ada satu batang cara untuk mendapatkan jumlah lendir busuk yang ditinggalkan monster itu. Makhluk menjijikkan macam apa yang bisa melakukan itu? Ntar guys, kita cari permen. Di setiap pintu ada guys. Nah, sedikit olesan akan berguna. Nggak ada guys, tapi di sana ada koin. Lihat aku permen, coba. Permen. Waduh, ada monster guys tiba-tiba datang. Gue belum dapat permen. Lebih banyak jelly. Lah, nyari permennya di mana guys? Permen. Aku tidak mengerti aksenmu. Makhluk bawah laut, guys. Trick or treat. Oh, kenapa kau tidak bilang? Ini, ambillah satu permen dan kostum yang bagus, omong. Terima kasih. Oke, seperti itu, guys, cara ngobrolnya. Dan sekarang kita harus mencari lagi ya pintu yang lain. Aku gugup di sekitar monster. Oke. Pukul. Tidak ada, guys. Trick on treat. Oh, lihatlah dirimu. Kostum yang sangat bagus. Apa yang bisa kubantu, anak muda? Permen. Oh, tentu saja sayang. Ini, ambillah satu permen. Oke, makasih. Permennya guys. Wow, vintage. Terima kasih. Permennya itu loh. Pesanlah. Terus rumah di mana lagi harus kita pergi guys? Waduh, bola lagi. Aku terbang. Trick on treat. Aku sudah berusaha menemukan coklat selama 3 hari. Hampir tidak ada yang tersisa. Kecuali, aku bisa saja memberitahumu, tapi kau harus berjanji untuk berbagi hasilnya. Kupingku terbuka lebar. Sebenarnya aku hampir sepenuhnya selulosa, tapi... Ya, dengar. Batu yang aneh dan sangat berat jatuh di belakang rumahku. Tepat di gudang coklatku. Mungkin kau bisa memindahkannya. Sini, aku akan buka gerbangnya untukmu. Mari kita pergi ke sana, tapi banyak monster, guys. Lihat Patrick, itu batumu. Sedikit olesan akan berguna. Oke. Hey, jangan kau menembak. Itu rumah Patrick, guys. Itu rumahnya Patrick. Kenapa rumahnya Patrick di situ, guys? Udah dibalikin ke Bikini Bottom. Coklat, akhirnya coklat. Jika bukan karena Gary, aku bisa pulang dan menonton tayangan ulang Mermaid Man dan Barnacle Boy. Sebaiknya ia punya alasan yang bagus kenapa ia dalam masalah. Karena kita bermain-main dengan gelembung ajaib dan merusak tatanan kenyataan, menciptakan kekacauan kosmik yang menaruh seluruh Bikini Bottom dalam bahaya. Aku bilang alasan bagus. Patrick. Ke atas gimana caranya, guys? Oh, naik dari sini, kah? Aku mendapatkan sebuah batu. Pintu yang belum terbuka itu di mana ya? Di sini. Oh, di sana belum, kah? Kayaknya di sana belum deh, guys.
Terus gimana kita ke sana? Oh, ini nih. Rumah di bawah situ belum loh. Apakah tahu semua orang di sekolahku bilang gak ada yang paling pintar, paling berbakat dan paling keren. Mereka oh, itu tuh, tuh. Buset dah, kostumnya, guys. Hai. Apa kau lihat siputku? Kecil, imut, manis, dengan bulu mata yang sangat ekspresif. Kalau dia begitu manis, mungkin monster sudah memakannya. Aduh. Dia mengacaukan Halloween kami dengan mencuri permen kami. Terakhir kali dia terlihat merayap sepanjang trek balap. Kurasa treknya mungkin menuju ke sarangnya. Di sana ia berpesta permen dan peliharaan yang tak berdosa. Geria malang. Geria malang. Patrick, kita perlu lebih banyak permen untuk berada di trek balap itu lagi. Ini, ambillah salah satu permenku untuk biaya partisipasinya. Kostummu yang luar biasa pantas mendapatkannya. Terima kasih. Terima kasih. Yeay, tinggal satu permen lagi, guys. Dan gimana? Oh, ini buat naik ke sini, guys. Iya. Aduh, naik ke atas aku lagi dong. Aku dapatkan sebuah batu. Oke, kita ke arah sana, guys. Iya. Tidak ada zonk, guys. Terus dari sini kita bisa ke bawah sana. Waduh. Eh, ada monster. 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 Eh. Laba-labanya sembunyi di situ dong. Oke. Tinggi banget ya. Nah, kayaknya kita harus ke sana deh terakhir. Oke, semoga permennya yang terakhir di sana ya, guys. Ini nih tempat yang tadi harusnya gue mau datengin, tapi gak tahu. Gak ada. Astaga. Kita harus ke atas sana dong. Bentar. Itu apaan ya di sana, guys? Wah. Bentar. Sebelum gue lanjut, gue penasaran itu apa, guys. Jadi gue mau kesana buat ambil kuda laut. Aku ingin tahu apa kita akan spot-spot apapun dari spot. Tempat, temukan tempat persembunyian itu. Siapa tuh tadi? Wah, itu kita harus ke atas sana sih. PR banget tuh kesana. Nah, sekarang kita harus naik lagi ke atas. Oke. Aku mendapatkan sebuah batu. Tadi gue lihat ada kail, itu buat ke sana kah? Mari kita coba. Kayaknya bukan ke sini deh, guys. Tapi ya udahlah, kita coba ke sini dulu. Cara naik ke atasnya lagi gimana? Oh, ada balon dan itu. Tapi cara naik ke atas sana itu gimana? Permen. Kita harus naik dari sini. Toeng. Toeng. Nah. Oke. Itulah tempat terakhir permennya kayaknya, guys. Wuhuu. Loncat. Yes, ini dia tempat terakhir. Trick on treat. Puji Neptunus, apa kau gila berkeliaran seperti ini? Apa kau tidak tahu orang-orang punya fobia? Maaf, aku tidak tahu kostumku seseram itu. Apa yang kau takutkan? Kotak, Bung, kotak. Kau tidak pernah tahu apa yang ada di dalamnya atau kemana itu membawamu. Lalu semuanya sudah terlambat. Dan kau terlihat persis seperti itu. Semacam kotak. Kadang waduh. Kotak berisi hal-hal yang bagus di dalamnya. Seperti Krabby Patty. Oh ya, kurasa kau benar. Ini, ambillah permen. Oke. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Balon. Apa kau tidak tahu orang-orang punya fobia?
Itu semua permen yang kita butuhkan. Sekarang kita bisa memberikan dikit-dikit semuanya ke Nyonya Pam. Dikit-dikit fobia. Kita harus melakukannya. Ya. Nice. Kita mendarat di atasnya ya. Kau yep. Lagi. Apa kau bawa permen biaya partisipasinya? Sudah. Kacang. Mewah. Sekarang diamlah. Ini akan sakit. Tunggu, apa? Ini sakit. Balapan siput. Kau harus menjadi siput dan cepat pergilah. Oke. Menjadi siput. SpongeBob jadi siput, guys. Mode siput. Spasi untuk mendaki. Oke, siap. SpongeBob bisa menjadi siput, guys. Berhenti, SpongeSnail. Berhenti. Oh, harus dipakein spasi, guys. Oke. Apakah kita akan aman, guys? Iyoi. Selesaikan ini ya. Balapan siput. Buset, lama banget nih jalannya. Oke. Aman sejauh ini. Buset, harus nge-spam spasi lagi. Sedikit olesan. Oke, udah selesai. Wow, kita sampai finish, guys. Hehe, selesai. Oh, kau selamat. Maksudku, kau menang balapannya. Sekarang pergilah, ganggu yang lain. Hah? Pergilah dan ganggu yang lain? Jelly mode baru, guys. Bisa menyapu mereka. Waduh. Petinju. Sedikit olesan akan berguna. Oke, kelar. Ya udah, tenang-tenang aja lah kayak gini. Biar cepet. Tapi bentar, guys. Ini di atas ini ada apa ya? Kok penasaran gitu loh. Oke. Masih belum bisa, guys. Terus gue harus kemana? Lanjutin kah? Ada permen yang berkilau di sana. Permen yang berkilau. Jangan sentuh, Patrick. Strawberry, favoritku. Lah, kemana itu permennya, guys? Ya udahlah. Mari kita pergi aja, guys, dari Patrick, sini. Patrick, kau bersinar. Siapa yang bilang? Bagaimana kau tahu namaku? Ini aku, Patrick. Ini aku, Patrick. Oh, aku pikir akulah Patrick. Nah, tidak, aku SpongeBob, kau Patrick. Kenapa sih Patrick? Jadi aneh. Sedikit olesan akan berguna. Oh, harus ke sana kah? Sip. Oh, mungkin kita harus nyalakan lampunya untuk memastikan. SpongeBob, terlalu gelap di sini. Lakukan sesuatu. Kabel-kabel ini bercahaya. Mungkin mereka merasa cantik. Wah, ini kayaknya ada teka-teki deh, guys. Kita harus menyelesaikan teka-tekinya. Tapi gimana? Ini apa nih? Kita harus naik ke sini kah? Buset. Berbahaya juga ini. Pang. Manis lagi. Pang. Pang. Kelar. Ternyata ada tombol.
Oke, lampu pertama sudah selesai. Eh, kok nggak kepencet? Ayo dong naik dong. Ya, harus muter lagi gue guys. Ah, muter lagi. Gara-gara jatuh guys. Gue lupa untuk pencetan itu tuh apa. Gue baru ingat kalau pencet shift untuk. Nah, nice. Ada monster jelly yang baru. Mereka nempel-nempelin kita, guys. Oh, lebih banyak jelly. Gue baru tahu kalau dia bisa nempel kayak gitu. Yak, nice. Lampu yang kedua sudah menyala. Mari kita nyalain yang lainnya. Ini apaan lagi guys? Kayak masih belum bisa deh. Iya belum bisa. Ada spatula emas di sebelah. Gimana cara kita ngambil? Aduh. Berarti kita harus kesini dong. Waduh, banyak monster. Oh, gua tahu guys, gua harus ngapain. Dadah, monster. Yes. Tinggal satu lagi dan kita akan mengambil spatula emasnya di seberang. Tapi caranya gimana? Kayaknya susah deh guys buat ngambil spatulanya. Entah apa mataku tertutup atau hanya gelap saja. Tidak hanya gelap, Patrick. Ini adalah kegelapan tingkat lanjut. Sip. Nah, ini nih yang terakhir di sini kah? Oh iya benar guys, di sini terakhir. Tidak. Menyala semuanya. Oke. Investigasi bangunan. Oh, kita harus mendorong ya untuk membangun gambar. Sandy. Sandy, maksudku Sandy. Namaku Candy. Candy. Dengan huruf C sekeras Toffee dalam piring permen nenek. Terima kasih telah membawa kekuatannya kembali. Kami sedang mencari siput peliharaanku, Gary. Ia hilang. Mungkin diculik seekor monster. Apa kau melihatnya? Kurasa aku tidak melihat peliharaanmu di sekitar sini. Tapi monster itu, mereka bilang sarangnya ada dalam museum itu. Itu berbahaya. Tapi mungkin itu peluang terbaikmu untuk menemukan makhluk kecilmu. Terdengar masuk akal. Kita harus tanya monster ini apakah ia melihat Gary. Buset, Patrick, monster nggak tuh? Tidak bisa bicara. Kau tahu? Teater monster kecilku telah diriset. Apa kau keberatan membantuku merapikannya? Oke, mari kita membangun. Membantuku, akan membuka jam museumnya untukmu agar kau bisa mencari monster itu dan temanmu. Aku tidak suka itu, tapi ada peluang Gary ada bersama monster ini. Kita tidak punya pilihan lain. Oh, Gary malang. Ayo perbaiki teater ini. Memperbaiki teater, guys. Tapi sebelum itu, mungkin videonya sampai di sini dulu, guys, karena gue bentar lagi mau ikut turnamen. Jadi, thank you banget guys yang udah nonton video ini dari awal sampai sekarang. Dan gue udah gak sabar untuk melanjutkan seri ini, dimana kita akan menyelamatkan si Gary ya. Oke, sekian dulu dari video kali ini. Jangan lupa guys dikasih like-nya, di-share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa guys untuk di-subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, karena dengan begitu kalian telah mensupport dan menyemati gue untuk membuat konten di channel Kutu Coklat ini. Kita akan ketemu lagi di next video. Dadah!